Halo, hari ini kita sedang persiapan mau menuju loading Indopace yang pertama. Kenapa sih kalian harus datang ke Indopace? Karena di Indopace itu bakal banyak diskon. Itu yang penting sih. Kita bawa banyak produk-produk baru. Dan nantinya bakal kita rilis di Indopace. Kurang lebih ada 10 lah. Sekarang kita udah mulai masuk tol, udah di perjalanan nih, bentar lagi mau sampai ke JCC Senayan. Kita kurang lebih ada yang ikut tuh 12 orang yang terloading, karena lumayan banyak yang harus dipersiapkan. Karena sekarang eventnya di indoor, jadi walaupun cuaca mendung seperti ini tetap aman ya. Kita bersama teman-teman nih. Ini ada Bang Heri, dikira barista. Di belakang ada Indro, ada Robi. Ini sudah orkes deh. Si mulut pahit. Si mulut pahit. Tutupin deh pokoknya. Mudah-mudahan hari ini kita diberi kelancaran. Sekarang kita udah sampai di JCC Senayan dan inilah brand-brand yang sedang mempersiapkan booth-boothnya, termasuk kita dari Green Forest. Kita sedang nunggu rigging itu mau dipasang dulu ya. Kita lihat sih area dalam. Sekarang kita lagi persiapan, ini sekarang lagi pasang karpet dulu. Pas ya, kita udah ada. Pasang karpet, lakban-lakban, biar estetik. Stand-nya masih belum selesai, sekarang udah jam 6 sore, cuma udah berdiri. Buktinya under banget. Sekarang udah jam 8:30, tapi konstruksi kita belum sepenuhnya jadi. Sekarang lagi proses pemasangan backdrop. Ini di AS. Pemasangan backdrop dulu nih. Panjang prosesnya. Makanya kenapa loading in itu dikasih jeda waktu 2 hari. Karena gini, hampir rata-rata stand di sini tuh special design. Jadi ngedesain sendiri hampir sama kayak bikin rumah. Perlu waktu panjang, tapi cuma dikasih 2 hari. Dan yang terbesar sekali. Ini lagi dicek ulang, di refine. Repaint merah. Repaint. Repaint Jack. Repaint dong. Jadi hitam. Hitamin dulu. Karena konsep kita 3 warna. Toska, hitam dan putih. Sekarang lagi proses pemasangan banner. Ini.
lumayan panjangnya, bannernya 12 meter. Kita di lantai 2 nih. Kita lagi fokus masangan dulu. Sekarang banner udah terpasang. Desain-desain hampir selesai. Besok tinggal untuk displayan produk deh. Ini masih lembur sekarang, bentar lagi sih tutup. Karena kan sampai jam 10 malam doang. Sekarang kita ada perjalanan menuju pulang. Dan besok kita akan melakukan loading in yang kedua. Kalau besok itu fokus ke displayan sama masukin ke stok-stok gudang atas sama ngerapi-rapi yang lain. Ini Bang Heri dikira barista. Ngantuk. Jangan ngantuk dulu Bang, kita belum sampai. Jangan ngantuk dulu. Bentar lagi ya. Semangat. Masih 5 hari lagi. Kita harus jaga kesehatan, semangat. Pokoknya kalau selang infus belum nancap, jangan berhenti. Nah, pokoknya kita begitu dah ya. Jadi begitu. Kalau selang infus belum nancap, jangan berhenti katanya. Nih hari kedua loading in. Kita mendapati sedikit trouble karena mobil kita akhirnya kelas ya, harus di jumper dulu nih. Aduh, apa yang putih bisa win. Ini ada kang bengkel kita nih, kang bengkel. Hai. Untung kita punya tim-tim yang pro. Booster semua isinya, jadi serba bisa. Semi-semi bengkel lah ya. Kalau di Green Forest kita harus serba bisa semuanya ya. Masuk ini. Udah, mangkat. Yuk, gas. Oke, kita mau lanjut. Halo. Setiap ada masalah jangan panik, tapi langsung dihadapi dan tangani aja. Sekarang kita udah sampai di JCC-nya ya. Sekarang kita mau loading di hari kedua. Woy. Ayo. Lama. Aduh, udang gua lah yang mana nih? Habis kerja kita harus makan lo, isi tenaga biar kuat terus, stay strong. Dikasih ikan metelor penuh protein. Bukan begitu Bang Heri? Bukan. Gar. Bro. Ini gudang sekitar 80% biar selesai ya. Lihat posisi gudang kita. Ini di lantai 2. Dan selesai. Kita lagi proses pemilihan dulu nih buat displayan-displayan. Mana aja barang yang mau di display, kita lagi desain dulu. Gitu-gitu, kalau event itu seru. Serunya dapat, capeknya dapat, pokoknya luar biasa lah ya kalau event itu, apalagi event Indo Present, event besar. Bang, lagi ngapain nih? Kita jadi teknisi PLN. PLN. Teknisi PLN.
sama asisten Amara. Cukupnya segini. Maklum kita kan bus. Ayo. Ini ya guys. Ini loading kedua kita masih persiapan untuk segala macamnya. Oke guys. Bang Yos lagi masang teknisi perlampuan. Bang Heri gimana persiapannya? Mateng mas. Lebih mateng banget pokoknya. Sekarang udah mau habis jamnya. Sejam lagi ya. Masuk kita pakai 3 tukang. Ujung sana, sini, sama sana. Tiga-tiganya. Bawa semua. Ini kita mau masang TV di sana. Display di sana. Eh mas, itu. Naik mas. Kalau nggak di poin. Mantap ya. Stok full. Stok full. Oh, udah naik atas. Itu belum semua masuk. Belum semua. Sekarang kita lagi setting TV sambil nobar nih. Lagi nobar. Ini dia. Kelihatan nggak? Udah hampir selesai persiapannya. Udah santai, tinggal bersih-bersih doang. Udah rapi, lihat stand-nya udah rapi. Tinggal gas besok. Alhamdulillah. Green Forest. Sampai jumpa di Indomaret. Ada coach kita juga, coach Tom. Ini dia loh Mas Cito. Semangat. Selamat pagi. Oke, ini udah di perjalanan. Sekarang jam 9:20. Estimasi perjalanan kita adalah 40 menit sampai di Senayan. Tapi kayaknya sih nggak sampai 60 menit udah sampai. Karena jarak dari Bekasi sampai ke JCC itu normalnya kalau kita lewat tol emang setengah jam. Kalau nggak macet. Sekarang kita sudah sampai di JCC Senayan. Kondisi masih terpantau ramai lancar. Aman ya? Kita mau loading dulu. Ambil baju. Checking. Si sobek ya. Nanti tangan kiri bagian bawah dicap dulu ya. Oke, siap. Oke. Cap dulu kak. Dicap. Oke. Catnya cap UV jadi nggak kelihatan. Oh, Ocha. Halo, Wendy. Ini stand kita. Yang lain udah buka, kita doang yang belum buka ya. Ya, masukan, siap. Masukan. Ya, kita spesial belakangan mukanya. Belakangan ternyata
Dari tadi tuh banyak banget yang nongkrong ini depan booth-nya Green Forest itu nungguin mereka pada udah mau pada beli. Tapi kita belum buka. Kita soalnya Dan kita baru aja buka, persiapan buka masih belum, tapi udah diserbu langsung ya. Lihat. Baru buka tirai. Ketua aman. Banyak banget diskon, makanya kalian tuh kenapa wajib banget tuh datang ke Indofest. Green Force ini diskon up to 40% loh. Akhirnya kita kedatangan Bang Sandi. Ini dia Bang Sandi. Pokoknya nih mantep banget nih. Bang Sandi baru sampai nyusul ya. Ikutan dulu Bang. Ini aksesnya juga beda. Oh iya berarti ya. Ini gue sebenernya dari. Oke siap. Gue apa nih Bang? Gak apa biasa. Oh dong, gak harus nih. Bukan yang begal kan? Bukan. Tapi alhamdulillah Bang nih. Juga kita mau ngalau Bang. Tuh, ada aja nih Bang. Dari Isol tuh. Dari Isol. Iya. Bisa. Lumayan sih Bang. Tuh. Kecik enak soalnya. Jadi, makan dulu lah. Iya, siap. Ya. Ada Bang. Ah, ngambil ini dulu. Nih Bang, ambil Bang. Iya, iya. Ini apa nih Bang? Soma ya? Ya, lu nyari apa lagi? Roti, roti pisang kayaknya. Ya. Makan ya. Botol. Gak dapet roti pisang dari Bang Sandi, hasil begal. Mm-mm. Pokoknya gak di gunung, gak di mana. Kalau panitia. Oh iya, iya. Okay. Pada dapet ini, tapi liputan dulu ini. Oh iya. Wih, enak loh Bang. Di hari pertama udah seramai ini. Lu berapa, Beb? Mau berapa? Ya, terlalu banget. Selain di sini juga ada eksibitor, itu juga ada kegiatan-kegiatan ya. Ini apa nih? Sing panda. Jadi dalam Itali. Campuran ya, banyak brand. Tapi brand luar semua.
Oke, kita lanjut lagi di sini karena apa ya? Kode kayaknya apa? Rex udah berapa kode? Ini Aiga loh, gede banget gede. Mudah-mudahan tahun berikutnya Forest bisa seperti ini misalnya. Apa nih? Jarum super. Seperti sepatu ya. Jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi kita berharap semua pelari bisa finish dengan bahagia dan tenang ya, dan dapat dokumentasi foto-foto yang diambil selama kita balik lagi ke Putri Green Forest. Kondisi kredit parah, dan di sini kita buat antrian di kasir rel ya, sampai nutup jalan antrian untuk pembayaran. Aduh, mohon maaf ya, kita udah berusaha mungkin ini. Dan apa? Nutup jalan, hampir nutup jalan. Ini. Sampai ada yang naik-naik di atas bridging. Aduh. Kang Rijing ya bang? Ada Kang Rijing. Waduh. Keren. Solid parah ya. Solid pertama pada. Ada antri ya.